Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya, Jamadu Audio. Untuk sesi kali ini, saya akan mengupload mobil truk Fuso Mitsubishi Canter tahun 2019. Mobil ini sangat klasik, sangat bagus dan keren sekali ya guys ya. Untuk saya upload mobil truk ini, karena dengan tambahan modifikasi baik itu eksterior dan interiornya keren dan bagus sekali ya guys ya. Untuk bagian eksterior untuk truk ini sudah ada tambahan bumper depan, sangat keren dan bagus sekali ya guys ya. Apalagi ditambah dengan seperti penutup, ada lubangnya di sini ya guys ya untuk truk ini. Apalagi ditambah dengan modifikasi penambahan stiker, jadi nampak keren dan sangat bagus sekali ya guys ya. Untuk bagian bumper untuk mobil ini sudah ada tambahan seperti modif untuk bumper ya guys ya. Di sini udah tambahan lampu untuk bagian depannya, stiker yang sangat keren dengan nyorak warna biru dan kuning ya guys ya. Untuk bagian spion sebenarnya ini hanyalah stiker ya guys ya. Stiker karbon modelnya sangat keren dan nampak bagus sekali untuk mobil ini. Untuk bagian samping juga gitu sama ya guys ya. Tambahan stiker-stiker yang membuat truk ini sangat keren dan bagus sekali. Untuk bagian sampingnya ya guys ya. Untuk bagian samping ini hanyalah tambahan motif pada truk ini, jadi untuk bagian samping ini bisa kita tarik ke atas dan hanyalah untuk tarik ke bawah. Untuk bagian bak sudah ada tambahan stiker semua ya guys ya untuk truk ini, jadi sangat keren dan nampak sangat bagus sekali ya guys ya untuk truk ini ya guys ya. Apalagi bagian tengah sudah ada tambahan stainless untuk truk ini. Oke, jadi selanjutnya setelah saya review bagian luar eksterior untuk pada truk ini, coba kita lihat untuk bagian interior pada mobil ini. Yang saya herannya untuk truk ini menghabiskan dana kurang lebih 40 juta ya guys ya untuk bagian eksterior, baik itu untuk bagian audio, untuk bagian jok, dan untuk tambah bagian sekarang saya akan mereview untuk bagian interior pada truk ini ya guys ya. Coba lihat kemewahan dan tambahan modifikasi pada truk ini sangat elegan dan sangat bagus sekali, baik itu pada dashboard, pada head unit kurang lebih 7 in ini ya guys ya, 7-8 in untuk head unit pada head unitnya. Sebenarnya untuk head unit untuk truk ini tidak ada ya guys ya, mungkin ada tambahan sendiri. Dan ornamen-ornamen pada panel boot-nya sangat bagus sekali. Untuk bagian dashboard sudah di modif karbon, walaupun ini bukan karbon asli tapi ini stiker ya guys ya untuk pada truk ini. Coba kita lihat pada bagian kabin plafon bagian atas. Untuk kabin plafon bagian atas sudah tersedia untuk audio, sudah lengkap semua untuk bagian atas. Dan di sini ada power, ini power ataupun power bank ya guys ya, ini power bank ini untuk bagian atas. Dan di belakang masih ada lagi audio proyektor untuk bagian belakang. Oh ternyata ini power bank ini ya guys, pada bagian plafon power bank. Untuk power audionya ada dua,
entah kurang tahu berapa in atau berapa watt untuk power pada mobil ini, truk ini. Dan untuk woofer menggunakan Venom. Pas pada posisi bagian tengah di bagian jok bagian truk ini ya guys ya, untuk seat bagian tengah ini. Jadi untuk interior pada truk ini sangatlah mewah dan elegan ya guys ya. Coba kita lihat untuk pada bagian samping sudah di modif seperti karbon, walaupun ini bukan karbon, sebenarnya hanyalah stiker karbon modelnya ya guys ya. Nah, untuk bagian tengah sebenarnya kalau biasanya ada juga yang penambahan konsol box, cuma ini dibuat hanya sebagian standar saja ya guys ya. Baik itu untuk hand remnya. Jadi untuk pada bagian dashboard semua ini sudah ada pun juga di door trim. Kalau di door trim yang pastinya menggunakan airbrush ya guys ya, bukan menggunakan karbon tapi airbrush semua ini guys, sesuai dengan tadi yang saya konsultasi dengan pemilik pada truk ini menggunakan airbrush semua. Truk Mitsubishi Vento Fuso yang saya review kali ini sangatlah bagus ya guys ya. Siapa tahu menambah pengetahuan untuk teman-teman yang punya truk Fuso Shunter ini, mungkin bisa kita lihat juga untuk menambah modifikasi seperti truk Fuso Shunter yang saya review untuk kali ini. Oke guys, terima kasih. Siapa tahu bermanfaat apa yang saya review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.